Selamat datang di part ketiga. Di perguruan Erme, terlihat ketua Erme menyuruh para muridnya untuk bersiap melakukan serangan ke sekte Ming. Sementara Chow Min sedang bertemu dengan ayahnya yang berkata kepada putrinya, kau sudah saatnya Chow Min untuk menikah, menjadi seorang ibu dan melayani suaminya. Namun curahan hati sang ayah tersebut disanggah oleh Chow Min. Ia beralasan masih ingin menjalani kehidupannya saat ini sebagai gadis bebas dan akan ambil bagian dalam menghancurkan dunia kungfu yang berbahaya. Di situ ia juga melihat golok pemberian Cheng Kun yang merupakan anak buah ayahnya. Lima tahun sudah Chang Wuji di tempat terpencil itu. Selama itu, akhirnya ia berhasil menguasai jurus ilmu 9 matahari secara sempurna. Ia merasa telah sembuh dan mempunyai bekal kungfu yang hebat. Wuji memutuskan untuk keluar dari tempat itu untuk menemui Guru Chang di Wudang. Bersama sahabat kera kecilnya yang lucu, Wuji berterima kasih kepada siapapun yang telah menulis bantuan jurus 9 matahari itu. Kemudian ia mengubur buku ilmu 9 matahari, supaya tidak disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab. Setelah itu ia berpamitan dengan si kera kecil yang telah menemaninya selama 5 tahun ini. Dulu ia kesulitan saat melewati celah tebing itu, tapi kini dengan kemampuan kungfunya, itu bukanlah hal yang sulit bagi dia untuk bisa keluar. Sesampainya di luar, ia kaget saat melihat ayah gadis yang jahat itu ternyata masih hidup. Laki-laki jahat itu sendiri juga tak menyangka bahwa pria di depannya adalah Wuji. Di situ Wuji menjelaskan bahwa selama ini ia telah belajar jurus 9 matahari dan menguasainya. Kemudian pria jahat itu meminta Wuji untuk melupakan permasalahan masa lalu dan mengajaknya kembali pulang. Namun saat melihat ke bawah tebing, pria itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan Wuji berusaha menolongnya, malah didorongnya hingga jatuh ke bawah tebing. Rupanya itu adalah siasat pria jahat itu, agar bisa membalaskan dendamnya kepada Wuji. Namun akhirnya, pria jahat itu dibuat mati di pinggir tebing. Sementara Wuji yang terjatuh mengalami patah tulang di kedua kakinya. Sekalipun menguasai kungfu 9 matahari, tetapi ia tetap butuh beberapa hari untuk sembuh. Kemudian kita ditunjukkan seorang gadis lusuh sedang menikmati keindahan alam di situ. Rupanya dia adalah Chu Er, murid nenek bunga mas yang dulu pernah Wuji temui di tempat tabib Hu. Melihat seorang pria terkapar di gubuknya, gadis itu kemudian menghampirinya. Di situ Chu Er belum mengetahui bahwa pria di depannya adalah Wuji, begitupun sebaliknya. Lalu Wuji bercerita bahwa dirinya telah jatuh dari atas akibat didorong orang jahat. Dan Chu Er kaget karena kakinya Wuji patah. Dan nampaknya obrolan mereka berdua pun menghasilkan kecocokan. Lalu Wuji berkata akan menjadi sahabatnya Chu Er selamanya dan meminta Chu Er memanggilnya dengan nama Aniu. Wuji yang belum tahu jati diri Chu Er masih memanggilnya dengan sebutan Nona. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat ketua sekte Erme dan para muridnya berhenti di sebuah tempat untuk istirahat. Rupanya hal itu diketahui oleh Chu Er. Karena tak ingin berurusan dengan sekte Erme, ia pun pergi dari sana, tapi tak disangka ia malah melihat gadis cantik yang jahat yang pernah memanah Wuji. Kemudian timbul keinginannya untuk membalaskan dendam Wuji kepada gadis itu. Namun saat ia hendak menyerang gadis itu, seketika muncul beberapa saudara gadis itu untuk menolongnya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Ketua Erme yang mendengar suara pertarungan pun menyuruh muridnya untuk mengeceknya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berempat. Chu Er yang sendirian akhirnya kalah. Ketika beberapa pedang sudah berada di lehernya, dan saat ia akan dibunuh, Chu Er meminta waktu agar ia bisa menemui kekasihnya di gubuk tua dulu. Setelah itu, terserah mereka bertiga bisa membunuhnya. Mendengar hal itu, murid Erme pun memberikan izin kepada Chu Er.
Saat tiba di gubuk, Uci kaget saat melihat Cuer datang bersama beberapa orang. Di situ Cuer berkata bahwa dirinya telah merasa nyaman dengan kehadiran Uci dan mengatakan bahwa dulu saat dirinya masih kecil, ia sempat menyukai seorang anak laki-laki yang telah memberikan bekas gigitan di tangannya. Seketika Uci tahu bahwa wanita di depannya adalah Cuer yang pernah ia gigit dulu saat kecil, tapi ia tidak memberitahu Cuer bahwa dirinya adalah Uci yang menggigitnya dulu. Dan karena sampai saat ini Cuer belum bisa menemukan Uci, ia beranggapan Uci telah mati. Untuk itu ia ingin pria di depannya alias Uci mau menikah dengannya. Awalnya Uci kaget saat mendengar permintaan itu, karena dirinya hanya berjanji untuk menjadi sahabat dengan Cuer. Tapi saat melihat muridnya Arme dan beberapa saudara gadis jahat itu menghina Cuer, Uci akhirnya bersedia menjadikan Cuer sebagai istrinya dan mengucapkan sumpah sehidup semati. Setelah merasa lega akan perkataan Uci, Cuer kemudian melanjutkan pertarungannya dengan keempat musuhnya itu. Tapi Cuer tetap kalah. Uci yang melihat Cuer dikeroyok pun tak bisa tinggal diam. Ia lantas mengeluarkan jurusnya dan kemudian mengerahkan tenaga dalamnya kepada mereka berempat. Merasa tak sanggup lagi bertarung, mereka berempat pun memutuskan untuk kabur dari Cuer. Di tengah keheranan, Cuer seketika tahu bahwa serangan bantuan tadi itu adalah dari Uci. Ia tak menyangka, ternyata Aniu adalah ahli dalam bela diri kungfu. Di situ Uci berkata bahwa dirinya belajar kungfu hanya untuk membela dirinya jika sewaktu-waktu mendapatkan serangan, dan bukan untuk menyakiti orang lain. Namun saat mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan dua murid Erme, yaitu Sushiro dan temannya. Rupanya murid Erme yang kalah tadi ingin menuntut balas atas kekalahannya dan mengajak Sushiro. Uci yang melihat Sushiro seketika teringat bahwa dia adalah anak gadis kecil yang beberapa tahun lalu pernah ia selamatkan. Cuer tak suka kedatangan dua murid Erme itu, akhirnya bertarung dengan Sushiro. Awalnya Cuer hampir kalah. Tapi saat ia berhasil melancarkan pukulan beracun ke lengan Sushiro, akhirnya Sushiro tahu itu pukulan beracun, dan ia mengajak murid Erme yang tadi pergi lagi. Mereka akan melaporkan hal itu kepada ketua Erme. Cuer yang tak ingin berurusan dengan ketua Erme itu, akhirnya mengajak Uci kabur dengan mengambil papan beroda yang ia jadikan sebagai alas, agar dia bisa menarik Uci. Cuer menarik papan di mana Uci berada di atasnya. Cukup kuat juga ya Cuer ini. Di situ akhirnya Cuer meminta Uci agar memanggilnya dengan nama Cuer, dan kemudian ia menunjukkan sebuah jurus yang tengah ia pelajari, yaitu jurus cakar beracun. Dikeluarkan kotak miliknya yang berisi sepasang laba-laba beracun. Kemudian ia memberikan darahnya kepada kedua laba-laba tersebut. Dan sebagai gantinya ia menyerap racun hewan itu dan menyalurkannya ke wajah. Melihat hal itu, Uji yakin luka di wajah Cuer itu adalah akibat racun dari laba-laba tersebut. Ia tahu karena telah mempelajarinya dalam buku milik istri Tabib Hu. Kemudian ia meminta Cuer untuk menghentikan hal tersebut, karena laba-laba tersebut terkenal akan racunnya yang sangat mematikan. Sesampainya di sungai, Cuer yang takut jika ketua Erme datang, ia pun berinisiatif menggendong Uci. Awalnya Uci menolak mendengar hal itu, karena merasa hal tersebut tidaklah pantas, tapi lagi-lagi Cuer terus memaksanya. Cuer ini sangat membela Uci. Dia itu gadis tapi masih mau menggendong Uci seorang laki-laki. Itu tidak biasa, berarti Cuer sangat baik pada Uci. Perjalanan pun terus berlanjut hingga sampailah mereka di sebuah gubuk di perbukitan. Cuer dan Uci berencana untuk tinggal di situ selamanya. Malamnya, saat tengah makan malam, Cuer mencoba membersihkan wajah Uci dan merapikan rambut Uci yang sangat taut-tautan. Cuer memberi baju baru buat Uci,
Setelah itu terlihatlah wajah asli Uci yang sama ini terhalang oleh rambutnya. Suar yang melihat hal itu pun terpesona saat melihat Uci yang ternyata seorang pria yang tampan. Di tengah senda gurau mereka di dalam gubuk, tiba-tiba terdengar suara ketua Arme dan murid-muridnya di luar gubuk. Rupanya sang ketua Arme itu datang dengan seluruh muridnya. Merasa telah menyerang dua muridnya, ketua Arme pun langsung mengeluarkan jurusnya dengan mengitari Cuer. Itu jurus apa, Uci belum tahu. Dan tiba-tiba, tulang tangan dan kaki Cuer pun patah. Tidak sampai di situ, ketua Arme juga menghancurkan gubuk tempat Uci berada. Akhirnya, keduanya menjadi tawanan mereka. Dengan keadaan ditandu, Cuer menyuruh ketua Arme untuk membunuhnya saja daripada menjadikan dirinya tahanan. Namun, hal itu sama sekali tak digubris oleh sang ketua Arme. Hingga saat malam tiba, ketua Arme dan murid-muridnya itu memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Di situ Soshiro datang dengan memberikan kue kepada Uji. Dan saat akan pergi, Uji berterima kasih kepada Soshiro yang sudah menolongnya di perahu dulu. Soshiro yang mendengar hal itu seketika tahu bahwa pria di hadapannya adalah Uji, dan bahagia saat tahu Uji telah sembuh dari penyakitnya. Soshiro sempat bercakap-cakap dengan Uji, tapi sesaat ia harus pergi karena dipanggil gurunya. Cuer yang melihat hal itu merasa cemburu, karena Uji lebih suka gadis lain daripada dirinya yang buruk rupa. Uji lantas menenangkan Cuer dengan menjejalkan kue bakpo ke mulutnya. Paginya, di tengah keterkejutannya melihat anggota sekte Ming yang tewas, ketua sekte Erme bertemu dengan Li Ting, sang satria udang. Uji yang bahagia melihat pamannya itu pun berusaha untuk menyapanya. Namun sesaat ia berpikir untuk menutup jari dirinya terlebih dulu, sembari melihat situasi. Di situ Li Ting mengabarkan kepada ketua Erme bahwa kesemua saudaranya sudah bersiap menyerang sekte Ming. Setelah ketua Erme memberinya bingkisan pada Li Ting, tiba-tiba Cuer memanggil Li Ting. Di situ Cuer bertanya tentang keberadaan Uji. Kemudian Li Ting hanya bisa menceritakan bahwa kehidupan Uji tidaklah beruntung setelah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Uji malah terkena serangan telapak Suan Ming yang mematikan. Info terakhir yang ia dengar, Uji telah jatuh ke jurang bersama seseorang. Cuer begitu terpukul mendengar hal itu. Tak sampai di situ, ketua Erme juga mengatakan bahwa reputasi Chang Chushan, ayahnya Uji, rusak akibat ulah ibunya yaitu Yin Susu. Yin Susu adalah anggota sekte Ming, dan ketua Erme tidak suka dengan sekte Ming. Maksud hati ingin marah atas penghinaan terhadap ibunya, namun Uji berusaha untuk tegar menahan diri. Hingga tiba-tiba muncul kode bahwa saudara seperguruannya telah diserang. Li Ting pun berpamitan dan pergi. Ketua Erme pun memerintahkan muridnya untuk pergi membantu udang. Cerita berlanjut saat seorang anggota udang tengah dikeroyok oleh sekte elang, dan saat ia merasa terpojok, muncul Li Ting yang menolongnya. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Cuer mengaktifkan jurus cakar beracun dan mengarahkannya ke anggota sekte elang. Ketua Erme hanya bisa kagum saat melihat betapa mematikannya jurus itu. Anggota sekte lainnya berusaha menyerang Cuer pun tiba-tiba berhenti saat melihat wajahnya. Sembari memanggilnya dengan sebutan Nona, kemudian mereka kabur disusul dengan sekte Ming juga kabur. Jadi, siapa sebenarnya Cuer ini? Di situ Uji bertanya tentang jadi diri Cuer yang sebenarnya, tapi Cuer tidak mau menjawabnya. Kemudian Li Ting memperkenalkan keponakannya yang bernama Song Jiju kepada ketua Erme. Di situ Uji baru tahu ternyata Jing Su adalah anak dari pamannya, dan nampaknya dengan sekali pandang, Jing Su sudah menaruh hati kepada Soshiro. Pamannya mengajak untuk pergi Jing Su dan memberikan usul untuk bergabung dengan pasukan Erme.
Akhirnya bergabunglah mereka. Saat semua tengah tertidur, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara pertempuran. Sesampainya di sana, rupanya sekte Ming tengah bertarung dengan tiga sekte sekaligus, yaitu sekte Kulun, Pasen, dan Kong Tong. Ekspresi Cu Er tiba-tiba berubah menjadi takut saat melihat seseorang di atas tebing. Kemudian Cu Er mengajak Wu Ji kabur. Namun hal itu segera dicegah oleh Ching Su dan ketua Arme. Dengan aba-aba ketua Arme, mulailah mereka ikut andil dalam peperangan itu. Sekte Ming yang melihat musuh semakin banyak, akhirnya menggunakan siasat menyerang dari terowongan bawah. Ketua Arme dengan pedang lainnya sekali tebas, matilah musuhnya di depannya. Sementara seseorang masih terus melihat dari kejauhan dan dari pengawalan di sekitarnya, nampaknya ia dari sekte Elang. Akhirnya, sekte Ming pun tersesat dan dipaksa mundur oleh aliansi Kung Fu, dan saat semua sudah berkumpul di situ, ketua Arme memberi dua pilihan, yaitu berlutut di hadapannya untuk memohon ampun atau mati saat itu juga. Salah satu pemimpin pasukan Ming pun berkata bahwa ia tak sudi untuk berlutut di hadapan ketua Arme. Ia lebih menjunjung tinggi nilai persaudaraan sesama sekte Ming. Mendengar hal itu, seketika ketua Arme langsung mengayunkan pedang langitnya ke pria tadi. Pria tadi langsung terluka parah. Wu Ji yang tak tahan melihat kekejaman itu, meminta ketua Arme untuk menghentikannya. Ia berkata bahwa yang dilakukan ketua Arme itu jauh lebih kejam. Di mana dulunya Ming hanya menyakiti beberapa orang dari sekte Arme, tapi kini justru sekte Arme malah membunuh banyak anggota sekte Ming. Dan hal ini tidak selesai dengan saling bunuh. Salah satu murid Arme ingin mencoba menyerang Wu Ji. Secara spontan, hawa panas dalam tubuh Wu Ji mampu melemparkan wanita itu hingga terluka. Segera Wu Ji mencoba menyembuhkan beberapa anggota Ming yang terluka. Melihat hal itu, ketua Arme memanggil Wu Ji dan memberinya tawaran, yaitu jika Wu Ji berhasil menahan tiga pukulannya, maka dirinya akan melepaskan Wu Ji dan sekte Ming. Dan tanpa ragu-ragu, Wu Ji langsung menerima tawaran tersebut. Mulailah ketua Arme mengeluarkan jurusnya. Dan seketika Wu Ji dibuat terlempar. Namun rupanya Wu Ji masih bisa selamat dan segera saja ia meminta untuk pukulan kedua. Awalnya ketua Arme menyarankan agar Wu Ji menyerah saja karena dipastikan ia akan mati setelah pukulan kedua. Namun saat mendengar penolakan Wu Ji, segera pukulan kedua pun ia lancarkan. Dan kali ini Wu Ji terhempas sangat jauh. Dan ajaibnya, Wu Ji masih bisa bertahan. Semua kaget saat melihat hal itu, termasuk ketua Arme. Cu Er yang mendekati Wu Ji memintanya untuk tak menerima pukulan terakhir, tapi hal itu ditolak oleh Wu Ji. Setelah itu, Wu Ji lantas mengaktifkan jurus naik 9 matahari untuk penyembuhan. Seketika, tubuh Wu Ji jadi sembuh lagi dan meminta biarawati untuk melancarkan pukulan ketiga. Tapi saat ketua Arme sudah mempersiapkan, tiba-tiba muncul pria yang tadi kita lihat di bukit. Ia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu ketua dari sekte Elang. Wu Ji yang pernah mendengar nama tersebut, seketika tahu kalau laki-laki di depannya adalah pamannya sendiri. Di situ pria itu kagum akan keberanian Wu Ji, sekalipun ia belum tahu kalau Wu Ji adalah keponakannya. Tak sampai di situ, pria itu juga mengancam ketua Arme kalau sampai ia membunuh Wu Ji dan tidak menempati janjinya, maka pasukan sekte Elang yang berada di atas bukit akan menghujani mereka dengan anak panah. Wu Ji akhirnya bersiap menerima pukulan terakhir. Segera ia pasang posisi sambil mengaktifkan tenaga dalamnya dari kitab 9 matahari. Ketua Arme melancarkan pukulan terakhirnya dengan kekuatan penuh, tapi seketika ia sendiri terpental karena tak mampu menyentuh Wu Ji. Kelihatan tangan ketua Arme memanas akibat pertahanan tenaga dalam Wu Ji yang kuat. Melihat keberhasilan Wu Ji, laki-laki tadi kemudian menyuruh ketua Arme menepati janjinya.
Akhirnya ketua Arme dan murid-muridnya pun pergi dari sana. Melihat kesempatan itu, Cuer kemudian mengajak Uji kabur, tapi segera dicegah oleh laki-laki tadi. Cuer mendekati laki-laki tadi dengan memanggilnya ayah. Seketika Uji tahu bahwa Cuer adalah anak pamannya, sekaligus sepupu Uji. Di situ pria tadi menyalahkan Cuer karena telah menjadi penyebab kematian kedua istrinya. Tapi Cuer segera membantah dengan mengatakan bahwa ayahnya telah memperlakukan ibunya dengan semena-mena. Jika tidak bisa adil kepada dua istri, satu istri saja sudah cukup. Karena kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari, kata Cuer kepada ayahnya. Mendengar pertengkaran, Uji mencoba membela Cuer, tapi ayah Cuer menyuruh Uji untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarganya. Hingga saat Cuer dibawa seseorang anggota sekte Ming yang bergerak dengan cepat, yang dijuluki sebagai manusia kelelawar. Anggota sekte Ming itu hebat keahliannya dalam ilmu meringankan tubuh. Uji dan ayahnya Cuer tak mampu lagi mengejar. Tiba-tiba muncul tanda bahwa sekte Elang telah diserang. Ayah Cuer pamit kepada Uji untuk membantu sektenya. Sedang Uji terus berlari untuk mengejar manusia kelelawar untuk menyelamatkan Cuer. Hingga saat malam tiba, Uji bertemu dengan seorang biksu gemuk dan ternyata biksu ini merupakan sahabat manusia kelelawar. Sekaligus ia adalah anggota sekte Ming. Di situ biksu gemuk ini mengatakan bahwa manusia kelelawar mempunyai kebiasaan menghisap darah manusia. Hal itu ia lakukan demi menjaga suhu tubuhnya. Namun saat Uji akan pergi, biksu gendut itu dengan cepat mengeluarkan karung besarnya dan memasukkan Uji ke dalamnya. Karung itu benar-benar kuat sampai-sampai kekuatan Uji tak mampu menembusnya. Dan dengan tenaganya yang besar, biksu gemuk itu membawa Uji ke pertemuan para ketua sekte Ming. Di situ terlihat wajah manusia kelelawar kedinginan akibat kurang darah manusia. Ketika dia melihat ada gadis yang lewat di depannya, segera ia menariknya dan menghisap darahnya. Di sekte Ming sendiri tengah mengalami perpecahan pasca meninggalnya ketua mereka itu, ketua umum mereka. Semua saling bertengkar dan bahkan menciptakan sekte sendiri seperti Ying Tingqing, sang ketua sekte Elang. Di situ Yang Xiao memimpin rapat diberi pertanyaan oleh salah satu wakil ketua tentang syarat menjadi ketua selanjutnya. Yang Xiao pun menjawab bahwa ketua baru haruslah mempunyai benda api keramat yang merupakan simbol dari sekte Ming. Namun mereka semua meragukan hal itu, karena benda api keramat telah hilang sejak lama. Salah satu wakil ketua yang sejak awal tidak menyukai Yang Xiao pun mencoba memfitnah Yang Xiao bahwa sebenarnya posisi ketua sangat diinginkan oleh Yang Xiao sendiri. Ia juga menambahi kalaupun Yang Xiao menjadi ketua Ming, maka dirinya tidak akan mematuhi perintah Yang Xiao. Untuk itu, ia lebih memilih manusia kelelawar sebagai calon ketua Ming. Namun hal berbeda justru dikatakan Yang Xiao bahwa dirinya lebih memilih dia sebagai ketua selanjutnya. Dengan alasan temannya itu memiliki kemampuan memecah belah dengan kata-kata. Wakil ketua itu menganggap perkataan Yang Xiao itu sebagai hinaan, akhirnya berusaha menyerang Yang Xiao. Seketika terjadilah pertarungan antar keduanya. Manusia kelelawar sendiri malah ikut-ikutan menyerang Yang Xiao juga. Anggota yang lain tak berani melarai pertarungan tiga orang tersebut. Sekalipun dikeroyok dua orang, nampaknya Yang Xiao merasa tak kesulitan. Hingga akhirnya ia mengeluarkan jurus hebatnya yang berhawa dingin. Hingga saat anggota lain yang mencoba melerai pun malah ikut terkena jurus itu. Mereka bertujuh pun merasakan efek dingin yang hebat akibat jurus itu. Hingga saat merasa tak tahan lagi, mereka meminta Yang Xiao untuk menghentikan jurusnya sebelum para sekte lain datang ke situ untuk menyerang mereka. Saat Yang Xiao akan menghentikan jurus itu, tiba-tiba muncul seorang biksu yang menyerang Yang Xiao dari belakang. Dan akibat serangan itu, mereka bertujuh pun tak mampu lagi mengeluarkan kungfunya untuk beberapa waktu. Uji sendiri masih terus mendengar situasi di luar dari dalam karungnya. Rupanya biksu itu adalah Cheng Pun.
Di situ ia merasa senang karena akhir dari sekte Ming sudah semakin dekat. Di antara kekagetan mereka yang melihat Cheng Kun, Yang Xie bertanya bagaimana Cheng Kun bisa masuk ke markas mereka lewat atas. Padahal yang mengerti jalan itu hanyalah ketua umum sekte Ming. Cheng Kun kemudian menjawab bahwa ia bisa masuk karena lewat terowongan rahasia. Para pemimpin partai pun kaget mendengar hal itu, di mana terowongan rahasia merupakan area yang pantang mereka lewati tanpa seizin ketua Ming. Dan tak hanya itu, Cheng Kun juga menghina mantan ketua Yang Ting di depan mereka. Merasa tak terima mantan ketuanya dihina, diam-diam manusia kelelawar menggunakan sisa tenaganya untuk terbang dan menyerang Cheng Kun. Sementara di luar sendiri, terlihat semua tengah sibuk menyerang anggota sekte Ming. Jadi pertarungan antara sekte lain melawan sekte Ming. Ketua sekte Erme merasa heran, karena dari tadi dirinya dan yang lain hanya melawan anggota biasa, sementara para pemimpin sekte Ming sama sekali tak terlihat. Sementara itu, Wu Ji masih belum tahu kalau Cheng Kun itulah musuh Singa Mas, ayah angkatnya. Rupanya serangan manusia kelawar tadi sama sekali tak berpengaruh kepada Cheng Kun. Dengan mudahnya ia mampu berdiri saat yang lain masih lemah. Kemudian Cheng Kun bercerita alasan ia sangat membenci ketua Ming. Ia mengatakan bahwa istri ketua Ming adalah adik seperguruannya, dan sejak kecil mereka sudah terikat dan menjadi tunangan. Namun karena orang tua adik seperguruannya tamak akan uang, akhirnya ia dinikahkan dengan ketua umum Ming. Sementara cinta Cheng Kun menjadi pupus dan bertepuk sebelah tangan. Namun setelah sekian lama menikah, rupanya adik seperguruannya tak bahagia hidup dengan ketua Ming, hingga terjadilah perselingkuhan antara Cheng Kun dan adik seperguruannya itu. Setiap hari mereka bertemu dan melakukan hubungan terlarang di ruangan tersebut. Hingga adik seperguruannya itu hamil, bukan hamil anak dari Cheng Kun. Namun suatu ketika, kelakuan mereka berdua pun kepergok oleh ketua Ming. Ketua Ming pun kaget, tidak disangka istrinya selingkuh dengan orang lain. Saat itu ketua Ming tengah berlatih jurus membalik bumi dan langit, yaitu jurus pamungkas sekte Ming. Tiba-tiba ia tak mampu mengendalikan emosinya dan malah mengeluarkan darah dari matanya. Kemudian mati. Istri ketua Ming yang melihat hal itu hanya bisa menyesal karena telah menjadi penyebab kematian suaminya. Dan saat Nyonya Ming menyuruh Cheng Kun melihat ke arah lain, tiba-tiba saja Nyonya Ming menusuk jantungnya dengan pisau besar dan seketika ia pun tewas. Melihat orang yang dicintainya mati, Cheng Kun bersumpah bahwa ia akan menghancurkan seluruh sekte Ming. Dan hal itu benar-benar ia lakukan saat mengetahui Singa Mas, murid tersayangnya, ternyata adalah seorang anggota sekte Ming. Segera saja ia menghabisi 13 anggota keluarga Singa Mas dan bahkan anaknya yang masih balita. Seketika Wu Ji tahu bahwa biksu itu adalah Cheng Kun, musuh terbesar dari ayah angkatnya. Singa Mas yang sudah kalap akhirnya membunuh banyak orang tak berdosa untuk memancing Cheng Kun keluar, tapi hal itu sama sekali tak membuahkan hasil. Justru hal yang dilakukan Singa Mas malah membuat sektenya, yaitu sekte Ming, semakin tercoreng namanya. Dan hal itulah yang diinginkan oleh Cheng Kun, yaitu merusak sekte Ming dari dalam. Yang Xue yang mendengar cerita itu tak menyangka, ternyata Cheng Kun, seorang biksu, bisa sejahat itu. Hingga Yang Xue akan dibunuh oleh Cheng Kun, Wu Ji secara spontan menyerang Cheng Kun dari dalam karung. Dengan tenaga dalamnya, ia berusaha terbang dan menyerang Cheng Kun. Dan akhirnya karung itu pun pecah akibat kekuatan dahsyat Wu Ji dan Cheng Kun. Mengetahui Wu Ji sudah lepas dari karung, Cheng Kun kaget dan kabur. Sementara di luar, ketua Erme bertemu dengan elang beralis putih, dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Sekalipun ketua Erme menggunakan pedang langit, rupanya elang putih mampu mengimbanginya.
saat Cengkun berusaha kabur, ia tak sengaja menyenggol seorang wanita kemudian jatuh sampai pingsan. Melihat hal itu, Cengkun kemudian menaruh wanita itu ke ranjang tidurnya. Ternyata pintu rahasia terletak di bawah kasur wanita tadi. Hingga saat Wuji sampai di tempat itu, ia melihat seorang wanita cantik tengah tertidur. Namun sesaat Wuji harus bersembunyi saat melihat pelayan perempuan itu datang. Dengan keadaan tangan dan kaki dirantai, ia membawakan air untuk majikannya. Namun bukannya berterima kasih, wanita itu malah menumpahkan air ke wajah pelayannya. Hingga saat ia akan memukul pelayannya, segera hal itu disegah oleh Wuji. Dan alangkah terkejutnya wanita itu saat tahu pria di belakangnya adalah Wuji. Rupanya wanita itu adalah anaknya Yang Xiao. Di situ Wuji menjelaskan bahwa ayahnya, yaitu Yang Xiao, tengah terluka di aula Sekte Ming. Gadis itu lalu pergi untuk menyusul ayahnya. Sementara Wuji bertanya kepada pelayan itu tentang jalan keluar dari markas tersebut. Segera ia menunjukkan jalan keluar markasnya yang berada di bawah kasur. Sembari menaburkan bubuk peledak di terowongan itu, Cengkun rupanya menangis karena teringat adik seperguruannya yang sangat ia cintai. Di mana di terowongan itulah mereka berdua melakukan hal yang terlarang. Rupanya perjalanan Wuji terhalang batu besar. Wuji lantas menggunakan kekuatannya untuk membuka batu itu, dan hal itu pun berhasil. Wuji dan Sa Chao berhasil keluar dari jebakan Cengkun. Sementara di tempat lain terlihat gadis itu menemui ayahnya, yaitu Yang Xiao yang tengah terluka. Sesaat mereka mendengar suara trompet, tanda musuh sudah semakin mendekat. Mengingat posisinya adalah wakil ketua, ia tidak pergi keluar tapi dilarang oleh Yang Xiao. Wuji dan Sa Chao mencari jalan keluar dari gua itu. Tak sengaja hal itu diketahui oleh Cengkun. Ia marah dan segera saja menjatuhkan batu-batu dari atas agar bisa membunuh mereka berdua. Tak sampai di situ, Cengkun juga menurunkan batu besar untuk memojokkan mereka berdua. Hingga saat terdesak, akhirnya Wuji menggunakan kekuatannya untuk menahan batu tersebut dan berhasil. Di situ Wuji tak sengaja melihat kulit wajah milik Sa Chao terlepas. Sa Chao yang awalnya berusaha menutupi, akhirnya membiarkannya dan mulai menunjukkan wajah aslinya yang ternyata cantik. Seketika Wuji pun terpesona dengan wajah asli wanita di depannya itu. Kemudian Wuji berusaha memutuskan rantai yang ada di tangan Sa Chao, namun dengan segenap kekuatannya hal itu percuma saja. Sa Chao menjelaskan bahwa yang bisa melepaskan rantai itu adalah Tuan Yang Xiao dan anak gadisnya. Mendengar hal itu, lantas Wuji berjanji jika bisa keluar nanti, ia akan menyuruh Yang Xiao untuk melepaskan rantai itu. Sesaat ia pun melihat bubuk peledak di lorong tersebut. Rupanya Cengkun berusaha menghancurkan anggota Sekte Ming beserta markasnya. Wuji lantas berinisiatif menggunakan bubuk peledak itu untuk menghancurkan dinding pembatas. Akhirnya hal itu berhasil, dan mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Sementara anak Yang Xiao terus melarang ayahnya keluar untuk bertarung. Ia akhirnya diberi pengertian oleh ayahnya bahwa tanggung jawab atas Sekte Ming berada di atas segalanya. Di situ semuanya pun saling menguatkan untuk melindungi Sekte Ming hingga titik darah penghabisan. Sementara Wuji dan Sa Chao tak sengaja memasuki kamar pribadi ketua Ming dan istrinya. Di situ mereka berdua melihat dua kerangka manusia berdampingan. Wuji yakin itu adalah kerangka ketua Ming dan istrinya. Melihat ada kulit domba di kerangka ketua Ming, Wuji lantas mengambilnya. Sa Chao mengetahui hal tersebut dan spontan menarik kulit itu dan merasa sangat senang. Hal ini lantas membuat Wuji curiga, apa isi dari kulit domba tadi? Sa Chao lantas memberitahu Wuji bahwa kulit domba itu adalah panduan jurus membalik bumi dan langit, yaitu jurus pamungkas Sekte Ming. Namun Wuji masih tak percaya karena yang terlihat di depannya hanyalah lembaran kosong. Sa Chao lantas melukai tangannya dan meneteskan darahnya ke arah kulit domba tersebut.
Perlahan tapi pasti, terlihatlah panduan dari jurus membalik bumi dan langit dari Ketua Ming itu. Saca menjelaskan bahwa jurus ini telah lama hilang dan menjadi incaran bagi dunia persilatan. Ini adalah jurus yang sangat hebat. Namun Wuji beranggapan bahwa panduan jurus itu tak akan bisa membuat mereka keluar dari tempat itu. Tak sengaja Saca mendapati sebuah surat dari Ketua Ming di situ. Ia lantas meminta Wuji membacanya. Barangkali ada pesan terakhir Ketua Ming yang ingin ia sampaikan. Wuji pun membukanya. Di situ tertulis Ketua Ming sangat menyesal karena istrinya selingkuh, padahal ia sangat mencintai istrinya. Ia juga menjelaskan bahwa Sekte Ming markas pusatnya berada di Persia. Untuk itu penting baginya mempelajari jurus membalik bumi dan langit. Namun bertahun-tahun berarti ia hanya sanggup sampai ke level 4. Ia lantas berpesan, suatu saat nanti jika ada orang yang berhasil menguasai jurus itu, otomatis ia akan menjadi ketua yang ke-34. Dan terakhir tertulis bahwa dinding penutup ruang itu hanya bisa dibuka dengan jurus membalik bumi dan langit. Mengetahui hal itu, Wuji lantas menggunakan jurus 9 matahari untuk membuka portal. Namun sekuat tenaga ia keluarkan jurus itu, hal itu percuma saja. Akhirnya ia mau mempelajari ilmu tersebut setelah Saoja memintanya dengan menangis. Mulailah Wuji memusatkan energi dan berlatih sesuai pedoman yang tertulis. Mengingat Ketua Ming hanya bisa sampai ke level 4, pastinya jurus ini sangatlah sulit. Sesaat Wuji menghentikan pemusatan energinya. Saoja lantas berkata bahwa untuk level 1 sekalipun, orang yang berbakat masih butuh waktu 7 tahun untuk menguasainya. Namun hal itu disangka oleh Wuji bahwa dirinya kini sudah menguasai level 1. Saoja kembali berkata untuk menginjak level kedua juga dibutuhkan waktu 7 tahun. Tapi jika sampai 21 tahun belum menguasainya, lebih baik berhenti berlatih karena efeknya adalah hilangnya keseimbangan tubuh serta menyebabkan kematian. Setelah mendengar hal itu, Wuji kembali memusatkan energinya untuk level selanjutnya. Sesuai panduan, energi yang dikeluarkan Wuji kini lebih besar. Itu terbukti dari batu-batu di situ terangkat ke atas karena kekuatan Wuji. Sesaat ia mencoba mengeluarkan sukma dari tubuhnya dan berlatih sesuai panduan yang tertulis. Satu persatu gerakan pun ia lakukan. Ia ingat betul setiap gerakannya, hingga akhirnya ia tersadar kembali. Melihat hal itu, Saoja merasa senang karena Wuji sudah berhasil ke level 2. Tapi Wuji berucap bahwa menurut panduan ia telah sampai ke level 6. Ia merasa ada kecocokan antara kungfu yang pernah ia pelajari dengan jurus membalik bumi dan langit ini, makanya ia mudah menyerap setiap gerakannya. Ini tiba saatnya Wuji naik ke tahap akhir, yaitu level 7. Namun selang beberapa saat, tubuh Wuji mengeluarkan warna biru bercampur merah. Hal ini sama seperti saat kematian Ketua Ming. Sesaat Wuji melepaskan pemusatan konsentrasinya. Ia heran, kenapa di level ini serasa ada yang salah, padahal ia sudah melakukan sesuai pedomannya. Sekalipun belum sempurna, Wuji masih senang, karena 50% level 7 sudah ia kuasai. Sebagai permulaan, mulailah Wuji menggunakan jurus perputaran waktu yang baru saja ia pelajari untuk membuka pintu batu tersebut. Dan akhirnya hal itu pun berhasil. Mereka berdua lantas keluar dan menikmati kebebasan itu. Kemudian Wuji sempat terpesona melihat kecantikan Saoja. Tetapi sesaat ia teringat nasib para anggota Sekte Ming yang lain. Sebelum pergi, ia mencoba melepaskan rantai ikatan Saoja dengan jurus barunya. Namun hal itu percuma saja, karena semakin ditarik, lempengan besi itu juga ikut memanjang. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menuju tempat pertarungan. Di sana Cheng Kun merasa senang karena berhasil menghasut sekte lain untuk menyerang Sekte Ming, tetapi sesaat ia kaget saat melihat Wuji dan Saoja berhasil keluar dari gua itu. Ia curiga Wuji telah menguasai jurus membalik bumi dan langit,
karena hanya dengan jurus itulah pintu batu besar dapat dibuka. Di situ Wuji melihat pamannya dari udang, dan kakeknya yaitu Elang beralis putih tengah bertarung. Sesaat salah satu biksu dipanggil Cengkun untuk ke belakang. Cengkun lantas menyuruh biksu itu agar memberitahu biksu lainnya bahwa Cengkun telah mati karena pertarungan dengan orang lain. Oh iya, hal ini ia lakukan agar kelicikannya tidak diketahui. Terlihat pertarungan pamannya Wuji dan Elang beralis putih terasa seimbang. Hingga saat pamannya Wuji berhasil memotong jenggotnya Elang alis putih dengan jurus pedangnya, tapi Elang alis putih pun membalas dengan cakar maut di leher pamannya Wuji. Segera saja hal itu dihentikan oleh Wuji. Ia lantas mengobati luka dalam kakeknya dengan jurus 9 matahari. Elang alis putih belum sadar Wuji adalah cucunya. Lantas ia bertanya jadi diri Wuji yang sebenarnya. Tapi di situ Wuji masih enggan memberitahunya. Ia lantas meminta izin agar ia mengambil alih pertarungan. Saatnya ketua sekte Kong Tong yang maju. Ia lantas menyombongkan jurus pukulan pembunuhnya yang sangat ampuh. Mendengar hal itu, Wuji dan ketua sekte Kong Tong lantas terlibat perdebatan. Di situ Wuji berkata salah satu guru Shaolin mungkin dibunuh dengan jurus pukulan pembunuh dari Kong Tong. Namun hal itu disanggah oleh ketua Kong Tong, bahwa yang membunuh guru Shaolin adalah Singa Mas, dengan adanya tulisan dari pelaku tersebut. Tapi Wuji melakukan hal itu karena tulisan tersebut bisa ditulis oleh siapa saja. Ia kemudian bertanya kepada sekte Shaolin, apakah benar salah satu guru Shaolin dibunuh dengan jurus Kong Tong? Wuji juga menjelaskan mereka semua telah dihasut oleh satu orang yaitu Cengkun. Ia meminta agar Cengkun keluar untuk menjelaskan semuanya. Tapi di situ salah satu biksu malah menghina Sang Cusha, ayahnya Wuji. Ia berkata bahwa Cusha telah tergoda dengan iblis wanita seperti Ying Susu. Wuji yang tak terima ketua orang tuanya dihina, segera menyerang ketua biksu tersebut. Sesuai dengan kemampuan barunya, sangatlah mudah bagi Wuji untuk mengalahkannya. Hingga saat ia melempar biksu itu ke arah tiang, secara spontan Wuji menangkapnya kembali. Di situ ia sadar untuk tidak terpancing emosinya, karena jika sampai ia membunuh salah satu dari mereka, maka ia justru akan menjadi musuh bagi keenam sekte. Sekarang giliran ketua Kong Tong yang menggunakan pukulan pembunuhnya kepada Wuji. Segera Wuji berhasil menahannya dan membalikkan keadaan. Pukulan bertubi-tubi terus ia lancarkan hingga saat musuhnya terjatuh. Di luar dugaan, ternyata pukulan beruntun Wuji adalah suatu teknik pengobatan. Hal itu diketahui dari efek samping dari berlatih jurus pukulan membunuh. Ketua Kong Tong pun berterima kasih kepada Wuji karena telah menyembuhkannya. Wuji lantas membeberkan semua kebusukan Cengkun. Seperti saat dirinya bicara kepada para wakil ketua Ming yang terluka di situ. Pak Guru Shaolin yang tak terima anggotanya difitnah, segera memberitahu Wuji bahwa Cengkun adalah murid kesayangan biksu besar Shaolin. Namun sayang, saat ini ia telah mati akibat pertarungan dengan seseorang. Awalnya Wuji yang mendengar hal itu merasa tak percaya. Tapi setelah biksu itu menyuruh yang lain membawa jasad Cengkun, baru Wuji percaya dan bahagia atas kematian Cengkun yang jahat. Semuanya pun terkejut atas situasi itu, termasuk para wakil ketua sekte Ming. Biksu tadi yang masih tak terima kata-kata Wuji, segera menyerangnya, namun rupanya Wuji sama sekali tak memberi perlawanan balik. Karena hal itu akhirnya mereka membuat kesepakatan. Jika Wuji berhasil menang, maka sekte Shaolin akan pergi dari tempat itu. Pertarungan pun kembali berlanjut. Hanya dengan satu tangan, Wuji berusaha membaca jurus gerak tangan dari guru Shaolin itu. Seketika biksu itu pun mengeluarkan jurus cakar naga dari Shaolin yang sangat hebat. Soshiro yang menaruh hati kepada Wuji merasa khawatir saat melihatnya. Namun seketika keadaan pun berbalik. Kini Wuji lah yang mengalahkan jurus cakar naga ke arah guru Shaolin itu. Rupanya saat pertarungan tadi, Wuji berusaha menghafalkan jurus tersebut. Biksu itu yang merasa telah kalah, berusaha bunuh diri namun dicegah oleh Wuji. Di situ Wuji berkata dikalahkan oleh orang yang menggunakan jurusnya bukanlah suatu penghinaan. Biksu itu salut akan kebijaksanaan Wuji dan mengakui jurus cakar naga milik Wuji lebih kuat darinya.
Ia pun lantas mundur. Namun sesaat ketua sekte Erme maju dan menentang Wuji. Di situ para anggota sekte menantang ketua Erme untuk tidak menggunakan pedang langitnya ketika bertarung. Tapi hal itu tak dihiraukan oleh sang ketua Erme. Dan mulailah ia mencabut pedangnya. Seketika aura mencekam pun muncul. Pedang langit memang hebat. Dengan sekali tebas, ledakan terjadi di tempat itu. Dengan jurus membalik bumi dan langit, kini Wuji berhasil mengimbangi serangan sang ketua Erme. Murid Erme pun tak tinggal diam. Mereka lantas melemparkan pedangnya ke arah Wuji. Melihat hal itu, Wuji lantas membalikkan pedang-pedang itu ke arah ketua Erme. Seketika sang ketua Erme tersebut merasa kewalahan. Di sisi lain, Toshiro diketahui tak ikut melemparkan pedang ke arah Wuji. Ketua Erme yang melihat hal itu merasa murka dan berniat ingin membunuh Toshiro. Namun segera saja Wuji menariknya dan terbang bersamanya. Pertarungan pun kembali berlanjut. Dengan kemampuannya, saat ini bisa jadi Wuji adalah yang terkuat di antara mereka. Dan saat beradu tenaga dalam dengan pedang langit, Wuji lantas mengeluarkan seluruh kekuatannya dan berhasil mengalahkan sang ketua Erme. Kemudian Wuji mengambil pedang langit dan memberikannya kepada Toshiro untuk dikembalikan kepada gurunya. Di saat itulah ketua Erme menyuruh Toshiro membunuh Wuji. Dilema pun terjadi, karena diam-diam Toshiro menaruh hati kepada Wuji. Tapi karena terus dipaksa sang guru, akhirnya saat Wuji berbalik, Toshiro menusukkan pedang itu ke jantung. Seketika semua pun kaget melihat hal itu. Terlihat jelas wajah keduanya menunjukkan rasa penyesalan. Hingga saat pedang itu dicabut, Saucho segera menghampiri Wuji dan memberinya obat penawar. Di situ Wuji tak henti-hentinya bertanya, kenapa orang yang dikasihinya tega berbuat demikian? Namun sesaat Wuji kembali berdiri dan menantang siapa selanjutnya yang akan maju. Perdebatan pun terjadi di antara anggota Wudang. Hingga akhirnya Li Ting maju dan menyuruh Wuji untuk tak ikut campur dalam urusan pribadinya dengan Yang Xiao. Tapi Wuji bersikeras mencegah Li Ting menyerang sekte Ming. Hingga saat Li Ting akan menyerang Wuji, seketika darah pun keluar dari tubuh Wuji. Sembari ia memanggil Li Ting dengan sebutan paman, Wuji tampak terluka. Disinilah adegan yang paling menyentuh. Saat itu, dengan terbata-bata Wuji mengatakan jadi diri aslinya adalah Chang Wudi, anak Sang Jushan. Li Ting yang senang lantas memanggil saudaranya dan mengatakan pria di depannya adalah Wuji, anak Chang Jushan. Saudara-saudara Li Ting pun menuju ke Wuji, mereka tak menyangka itu semua. Namun sesaat Li Ting yang akan menyerang Yang Xiao, seketika dihentikan oleh gadis muda. Di situ ia mengatakan bahwa dirinya adalah anak Bushi dan sebenarnya yang bunuh ibunya bukan ayahnya, melainkan ketua Erme. Kejadian itu terjadi di lembah kupu-kupu saat ia dan Wuji masih kecil. Di tengah ketidakpercayaan Li Ting akan perkataan itu, ketua sekte Erme membenarkan ucapan gadis itu. Hal tersebut ia lakukan karena Bushi telah mengkhianatinya dengan mempunyai hubungan dengan seorang pria yang jelas-jelas adalah musuh sekte Erme. Paman-pamannya Wuji sendiri tak percaya keponakannya masih hidup, padahal ia telah didiagnosa akan mati karena pukulan telapak Xuan Ming. Akhirnya mereka pun berpisah dan Wuji menitipkan salam untuk Guru Chang. Satu persatu sekte pun pamit dan menunjukkan hormatnya kepada Wuji, tak terkecuali sekte Kong Tong. Terlihat Toshiro begitu menyesal atas apa yang telah ia lakukan kepada Wuji. Setelah semua sekte pergi, para petinggi Ming dan yang lain mengucapkan terima kasih kepada Wuji karena telah menyelamatkan mereka. Setelah kejadian itu, Wuji dan yang lainnya terlihat tengah mengobati anggota sekte Ming yang terluka. Namun sesaat serangan muncul kembali. Di mana para sekte kecil kini tengah bergabung dan hendak menyerang Ming. Dengan keadaan yang masih terluka, tak mungkin mereka bisa bertahan. Wuji lantas mengusulkan agar mereka semua bersembunyi di lorong milik ketua Ming.
tapi hal tersebut ditolak oleh yang lainnya, karena hal itu adalah larangan. Selain ketua sekte Ming, tidak ada yang boleh memasuki area itu. Di tengah perdebatan itu, mereka lantas memberikan usul agar Wuji bersedia menjadi ketua Ming yang ke-34, dan nantinya ia bisa merubah peraturan itu. Dilema pun menyelimuti Wuji saat kakek dan pamannya memintanya untuk menerima tawaran itu. Dan karena musuh sudah semakin dekat, akhirnya Wuji menerima tawaran tersebut. Mereka pun senang karena kini sekte Ming memiliki ketua baru. Sembah sujud mereka haturkan kepada Wuji. Segera saja Wuji menyuruh seluruh anggota sekte untuk bersembunyi di lorong markas. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Tunggu part ke-4-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya. See you in the next video.你手中有剑却站着不动，只怕是你希望这小子打赢了师傅吧？不是，芷若，你敢欺师灭祖吗？师傅，我不是。芷若，我今天就杀了你！ 请将碧派宝剑转交给你尊师。芷若，杀了他！杀了他！你想欺师灭祖吗？杀了他！师父不是，杀了他！杀了他师妹！杀了他！师妹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 ！师
之弱，杀了他！你
怎么连师父的话也不听了？看来你真的要青山灭族！是吗？